Yeah, it's a great day for football at this lovely stadium. Martin Tyler here with you as usual, my regular sidekick Alan Smith. I'm delighted to say he's with me as well. Our action from the AFL League 2 is Macclesfield Town against Fleetwood Town. Inilah match day ke 28 di AFL Liga 3. Musim kompetisi 2019-2020 akan berhadapan dengan Sesbury. Bisa. Apa? Bisa. Nih, sekarang mas. Hey. Hey. Hello. Hello. Oke, masa kita datang tuh benar-benar kita unik kok. Dia pergi nyebut adeknya. This is the man's main salam. Kita perlu very defensive, but the flexibility isn't there in the side. Yeah, I think with his Mungkin ditepis oleh kiper. Selamat mendengarkan obrolan yang terlalu jauh. Here he goes. Yeah.
Intinya tuh yang saya tahu di grup apa di grup itu dua orang. Nah itu sudah. Yoi. Dan hati-hati ya nanti kau tercemar. Push. Dan, kau percaya burung aji? Apa? Kau juga iba? Oke. Tidak. Ini baterai masih kuat Pak Header. Masih Pak Header hari minggu itu anu dia. Tidak nongkrong di sini. Nongkrong di tempat imbi. Ya, sendirian. Kempat. Ya, ini kuhon men. Match day ke 28 Fleet Button sama sekali belum pernah terkalahkan dalam 28 pertandingan. Ya. Umpan terobosan. Yes. And it is the opening goal of this match. Pemain belakang menjadi pemain bertahan. Pemain tengah bertahan. Akhirnya 1-0 untuk Pitbull unggul atas tim tuan rumah Shrewsbury. Ya, bagi kalian penggemar Liga Inggris, Liga 2 itu kurang diminati di Indonesia. Saya itu baru masuk Liga 1, lalu Divisi Championship, baru IPL. Dari kita akan memainkan 46 pertandingan 3 kali baru bisa masuk ke IPL ya. Kalau itu kita bisa promosi, tapi kalau kita tidak promosi ya memainkan pertandingan sangat lama. Ya. Still on the lookout. Ya, pusat transfer kalau dibandingkan Arsenal atau Everton, maka keuangan tim-tim di EFL Liga ini kecil sekali. Hanya 750 ribu pound sterling. Mau transfer di mana dibandingkan Manchester United bisa belanja pemain 80 juta pound sterling. Kita harus mencari sponsor, keuntungan televisi dan lain-lain di sini. Well, they've done what the home team have been unable to, and that's take their chances. They've been a little bit lackluster in front of goal. Gojek itu juga jadi sponsor Liga Inggris. Gojek online, Grab online, Indomie. Ya, kita akan memasuki babak kedua sementara kita mempermalukan tim tuan rumah. Kick off here for the start of the second half. Nokuchi, pemain usia 16 tahun, adalah binaan asli dari Fleet Hutton. Gerhard Nokuchi. Aduh, terbaca saudara-saudara. Move is broken down. Stevens. They can be quick on the break now. Ayah, lolos dan cepat offset. Openda menerobos sendirian. Namun masih bisa ditangkis oleh kiper berusia 17 tahun. Saya berencana menggunakan pemain usia 16 tahun, 17 tahun. Pemain usia 20 tahun ke atas sudah saya anggap usia tua, jadi langsung saya jual. Jadi tim kita ini hanya diisi usia 16, 17, 15, sampai 19 tahun saja.
pemain-pemain muda yang akan mendobrak sejarah sepak bola sehingga nama Messi dan Ronaldo ditenggelamkan. Borussia Dortmund, the deal has been completed. Yeah, well, they've had to put the money in the pockets. Era Ronaldo dan Messi sudah lewat, kita masuk era baru. Akhirnya era Liverpool kembali ya. Setelah Barcelona Real Madrid hancur lebur, Liverpool juara Liga Inggris, saudara-saudara. Ya, lolos Fleetwood. Fleetwood lolos dari jebakan. Oh, shit. Liverpool sedang di atas angin. Namun kita sedang memainkan Fleetwood yang kurang dikenal di kancah Indonesia. Tim kelas kasta keempat Liga Inggris. Barista itu ada kasta Liga Amatir yang hampir tidak dikenal lagi. Oh, pergantian pemain, saya juga. Oh, Noguchi kita akan ganti dulu. Tana. Oh iya, tidur. Tidur Rafaela. Nanti ada telepon Gojek datang. Kelihatannya Gojek sedang sepi ya. Kita langsung mengganti ketiga pemain sekaligus untuk menjaga stamina pemain, stamina dan kekuatan pemain. Mitrovic, mungkin musim depan Mitrovic akan kita jual. Tinggal 5 bulan lagi jual beli pemain. Looking good when they attack. Header, tidak ada nama header di sepak bola ini. Shot is blocked. Halo. Anes, ya, Anes mendapat bola. Kana, Kaffenberg, Gilhart. Oh, salah oper. Bravo. Lolos dari penjagaan Blythe. Oops, Garcia berhasil menepis bola. Dari segi penyelamatan, Garcia termasuk pemain hebat. Lewis. Walaupun usianya masih sangat muda, relatif muda ya, 17 tahun. Alan McAnally, with a very brief report, a bit briefer than he wanted, I think, just to recap what Alan was trying to tell us. Sepak bola Indonesia harus begini. Kalau bisa, pemain 17, 19 tahun yang dimainkan di tim nasional. Supaya nanti 5-10 tahun ke depan Indonesia bisa juara. Here's Bravo. That's a great interception. 10 minutes left. Of regular time. Pembinaan pemain muda perlu. Openda. Openda. Mengecoh pemain belakang. Arsibald mengembalikan kepada Openda. Kepada Arsibald lagi. Namun pemain belakang. Okay, yes. Kaffenberg masih memberikan, mengoper kepada Kana. Kana memberikan kepada Doku, Jeremy Doku. Set, Gilhart, aduh. Red card, yellow card, saudara-saudara. Pelanggaran keras dilakukan oleh Gilhart, Joseph Gilhart, pemain depan. Sebenarnya kita mau menjaga tim kita ini tidak kena kartu kuning sekalipun, sehingga tim kita dikenal sebagai tim yang paling bersih. Namun sayang, dalam 28 pertandingan sudah ada beberapa pemain yang terkena kartu kuning. Rekor kita harusnya menjaga kesportivitasan permainan.
got that long to go. And the team know that. Harus tackling Persi semua Persi. They need to keep some sort of poise about their play. Yeah, tapi ternyata karena ini pemain muda ya, didominasi oleh orang pemain muda, mungkin emosinya sangat tinggi juga. Terburu-buru semuanya. Ayas, Gerhards. Oke, masuk. Bravo. Shoot. Bravo. Ditepis oleh kiper. Gianluigi Buffon. Ya. Full time. Kita menang tipis 1-0 atas Mega System, tim tuan rumah. They'll be delighted with not just the result, but the way they achieved it. Yeah, they all stuck together. You just wonder how far this team can go. Why? But it looks as if they can go far. Dengan kemenangan ini kita menambah ketidakterkalahan kita dalam 28 pertandingan. Ini rekor ini. Liverpool belum sampai 28 pertandingan. Fleetwood Town sudah 28 pertandingan tidak terkalahkan. Liverpool akan main 3 hari lagi menghadapi Norwich. Forest Green menang 4-1. Ya, kita wawancara bersama pelatih setelah pertandingan selesai. That's all the questions we have for you. Oh, sebentar kita akan ke FA Cup. Ya, ini adalah klasemen sementara dari 28 pertandingan match day pekan ke-28. Sementara Levi Alexandra masih memimpin di posisi pertama. Hitwuton menyusul di posisi kedua. Lalu ada Leighton Orange posisi ketiga. Itulah.
Thank you.